kemana sampai ke tanaman sawit. Bisa mati sawit kita ini. Apa ya kerja mandor ini? Kemana dia ini? Ditugaskan untuk bersihkan kacang-kacangan kok malah masih banyak aja. Di sini ya bekas jejaknya ini. Kayaknya belum lama nih, masih di sini mungkin dia ini mandor tuh nih. Mana dia? Apa di dalam mungkin ya? Bagian pun ini acak dia ini. Harus nyari ini kan. Oh, di situ ya mandor. Ada apa, Pak? Jadi gini, kerjaan kamu sekarang apa? Ini sebenarnya kak, itulah yang mau saya bilang sama bapak tadi kan. Kemarin itu anggota pupuk, kan masuk pupuk. Jadi anggotanya itu kurang pak. Kemarin udah saya bagi antara kerjaan kacangan ini dan pupuk itu udah saya bagi. Tapi kan tahu sendirilah bapak yang anggota saya bandel-bandel itu. Yang kemarin mereka pergi ke Pekanbaru. Ada entah ngapain lah itu. Jadi kan isolasi. Itulah saya kekurangan anggota. Jadi yang dari kacangan ini saya alihkan dulu ke pemupukan. Saya lihat di kacangan ini ya memang udah parah sih. Tapi kan masih bisa lah kita tunda pak. Soalnya pemupukan itu pupuknya juga udah dikeluarkan. Anggotanya kurang. Jadi ya kayak gitulah pak keadaannya sekarang pak. Gak bisa gitu pak. Ini seharusnya. Kalau misalnya hari ini tuh kerjaan untuk bersihkan kacangan, ya harus dikerjakan, jangan lagi ditunda ke hari depan karena itu udah disusun dalam RKH. Kan sementara RKB udah disahkan semalam itu kan? Iya, benar, Pak. Nah, RKH juga udah saya tanda tangani dan bahwasannya hari ini tuh untuk pembersihan kacang-kacangan gitu loh. Kenapa kok saya lihat di depan tuh kacang-kacangan masih menutupi tanaman bahkan melebihi tinggi dari tanamannya gitu loh. Waduh, manajer nelpon ini. Ada apa ya? Halo, selamat pagi pak. Halo, Pak Jurang. Iya pak. Ini di mana sekarang? Lagi di blok A1 pak. Oh, saya di depan blok A1. Iya, di blok A1. Oh baik pak, saya akan sana pak. Sama siapa kamu di situ? Sama mandor saya pak. Oh ya baik pak, baik pak. Oh ya baik pak, baik pak. Ah, tengoklah kan pak manajer telepon aku tadi. Bagaimana kita nih ngomongin kalau kacangan itu belum dibersihkan? Ya udahlah pak, kita hadapi aja lah pak. Kayak mana lagi mau dibilang udah terjadi juga. Ya anggota saya juga kurang. Ya tantan kuping kita lah pak. Kita dengarkanlah dia mau ngomong apapun kayak gitu ceritanya. Yaudah yuklah kita hadapi. Mental pak. Pagi pak Gilang, pagi pak Mandor. Coba tengok itu pak, kacangannya kok sampai kayak gitu itu pak. Kayak mana itu perawatannya itu pak, aduh. Mati lama-lama sawit kita ini pak. Coba tengok dulu itu pak. Siapa ini? Area bapak kan? Iya pak. Tapi kemarin udah di ACC di rancangan hariannya itu. Ini gimana kok gak terrealisasi ini? Kacangan sama pohon aja bisa subur kacangannya. Pohon, aduh, kecil-kecil kayak gini. Nggak ada nampak subur-suburnya ini. Ya Allah, sedih saya nengok gini tadi jalan patroli ke sini. Gimana ini, Pak? Aduh, coba jelaskan apa masalahnya nih. Jadi gini, Pak. Saya kemarin tuh udah menerapkan RKH. Bahwa hari ini tuh seharusnya jadwalnya untuk penggarukan kacangan. Menurut saya ini mengalihkan karyawannya ke pemupukan. Jadi sehingga tidak ada karyawan yang membersihkan kacangan di sawit kita, Pak. Kayak mana kalian nih? Kalian ini satu tim loh.
apa kalian beda divisi atau kayak gimana? Kok bisa mentar-mentar gak jelas gini informasinya? Aduh, saya gak mau tahu pokoknya. Ini besok ini harus yang pekerja-pekerja ini alihkan ke sini semua. Garuk kacangan semuanya. Masalah pemupukan itu nanti dulu. Ini yang lebih penting ini. Masalah replanting ini lebih penting ini. Soalnya dana kita terkuras betul ini pas di replanting ini. Inilah, besok ini ya, langsung tolong digerakkan anggotanya. Garuk apa garuk kacangan. Jadi gini, Pak Gilang, Pak Mandor. Iya, Pak. Ya, lebih enaknya kita kan, ya biar ditengoklah orang-orang ini bagus. Jadi, ya kerjalah yang benar, yang solid, lebih kompak lagi kerjanya. Kalian tuh sama-sama satu divisi. Bikinlah divisi ini tuh visi terbaik gitu ya. Hasilnya itu ditengok memuaskan gitu. Baik, Pak. Nanti saya akan perbaiki semuanya. Jadi gini, Pak Mandor ya. Kita tadi sama-sama dengar kan, kita udah kena peringatan teguran dari Pak Manajer. Kita berdua, ini kesalahan kita berdua. Gitu, Pak. Ini divisi kita. Kita harus memberikan yang terbaik kepada perusahaan, kepada yang lainnya, bahwa kita itu mampu menghasilkan divisi yang sangat baik di atas dari yang divisi yang lain gitu, Pak. Betul. Sudah, sekarang kalian kembali kerjaan masing-masing. Saya juga ada urusan sama kantor, oke? Pak, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.